Sekitar 1.200 kader Posyandu mengikuti jambore yang digelar Dinas Kesehatan Karawang Kamis siang. Jambore kader Posyandu ini mengajak para kader mencegah stunting dengan ASI eksklusif. Para kader menerima arahan pemateri dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat soal pentingnya memberi ASI ke anak untuk mencegah stunting. Di samping itu, dalam kegiatan ini, PLT Dinas Kesehatan Karawang, Nurdin, mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi dan wawasan peningkatan kader dalam penyelenggaraan Posyandu. Kegiatannya itu, pertama mereka itu bagaimana mereka bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih bahwa selama ini mereka sudah bekerja selama satu tahun dan mereka belum pernah mendapatkan cuman terima kasih terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Pada kegiatan ini, Dinas Kesehatan juga menyelenggarakan berbagai macam lomba untuk para kader Posyandu. Maimunah, Badar TV Karawang.